sebagian besar penggemar bertemu sang idola di tempat konser ataupun di tempat umum lainnya adalah impian semua fans. Terlebih jika dapat kesempatan bersua foto ataupun sekedar sang idola hanya melintas dengan penjagaan ketat kemudian melambaikan tangan ke arah fans yang memanggilnya, perasaan fans itu bak melayang-layang. Rasa haru, senang, bahagia, semua bercampur aduk. Namun, bagaimana jika misalkan Anda pengagum berat, kemudian sang idola mengajak Anda virtual, lalu kemudian Anda diajak ketemuan dan bertatap muka secara langsung, tanpa ada yang namanya penjagaan dan pengawasan yang berlapis-lapis lagi. Khusus untuk para penggemar Rizky Febian di seluruh Indonesia maupun lintas negara, fanbase AIKI memberikan kabar angin segar, yakni membuka pendaftaran member baru bareng fanbase-nya Rizky Febian. Bagi Anda yang berminat, silakan hubungi satu dari lima admin resmi Rizky Febian melalui Instagram. Para admin tersebut diantaranya Rizky Febian FS, Rizky Febian Up, Rizky Febian AS, Rizky Febian Tresna, dan Rizky Febian 77. Menjadi bagian dari perjalanan karir dan karir Rizky Febian dalam hal ini, tentunya tetap ada persyaratan yang harus Anda ketahui dan terapkan. Sedikitnya terdapat 7 persyaratan yang harus Anda penuhi. Yakni, wajib memiliki akun fanbase atau akun kedua, tidak boleh baper, bersikap sopan dan tidak boleh menggunakan kalimat ujaran kebencian, mengurangi OOT dan disarankan untuk visi ke member bersangkutan. Tidak diperkenankan memposting hal-hal yang mengandung politik, SARA, kontroversial, dan pornografi. Tidak diperkenankan menyebut berita hoax dan tidak diperkenankan menawarkan produk dan jasa di grup. Boleh bercanda, yang penting tidak berlebihan dan tahu tata krama. Mimin tambahin dua lagi ya. Member hanya diperbolehkan bermuka satu, dilarang bermuka dua, apalagi cari muka. Sebab Tuhan menciptakan manusia hanya dengan satu muka. Dan yang terakhir atau yang kesembilan, netizen berjubah malaikat tapi berhati iblis pun tidak diperkenankan ikut bergabung. Tapi kalau mereka ngotot, konsekuensinya ditanggung sendiri. Contoh kecil ya, misalkan selama menjadi anggota dan oknum tersebut didapati pernah melakukan hal fatal pada idolanya dan ada yang sempat men-screenshot jejak digitalnya, maka permintaan maaf tetap dibuka. Namun, hukum tetap berlaku sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia. Dan saat sudah dikandang, kami hanya bisa mengucapkan selamat tinggal dan selamat menjalani hidup yang baru. Ayo, Rima! Sekedar informasi, di saat sudah menjadi member dari Rizky Febian Support, besar kemungkinan saat AIKI manggung di kota Anda, member Super Rizky Febian akan menjadi bagian dari pihak pelaksana dan tim Rizky Febian tentunya. Ayo, daftar sekarang juga! Ikuti channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih. Hari ini di Stereo Vibes akan ada Paul Pertohab yang bakal ngebahas tentang musik atau dokter dan katanya juga mau tur kira-kira plus pesulapnya. Pokoknya jangan lupa. Jalanan untuk ada di titik ini tuh gak mudah. Jadi ada pasang surutnya dan naik turunnya. Tapi alhamdulillah banyak yang support. Salah satunya Rizka Les yang genap 10 tahun juga.
Jadi saya sangat merasakan gitu euforia ketika manggung di kota ini A, B, C, D banyak sekali dan banyak banget pelajaran dan juga ilmu yang bisa saya kembangkan gitu. Termasuk cara bermusik saya mendatang ke dunia musik yang nggak tahu cara bermusik itu seperti apa awalnya. Saya nggak tahu cara bernyanyi seperti apa, nggak tahu cara menciptakan lagu itu seperti apa. Tapi semua berubah ketika berawal dari lagu Kesemburan Cinta, mungkin ada yang tahu. Dengan itu bisa mengubah saya. Dan dari situ juga akhirnya saya komit ketika saya ada respelas, bisa mensupport saya apa adanya dalam situasi apapun yang mengubah pemikiran saya. Justru bagaimana caranya, saya sebagai musisi adalah tugasnya untuk menghibur orang-orang di luar sana. Sampai akhirnya saya belajar dengan jam terbang seadanya gitu, kayak... Tuh, kentut. Oh enggak. Dan... Jadi kalau ngomongin kentut... maksudnya jadi kalau ngomongin Kesemburan Cinta... Jadi kalau ngomongin Kesemburan Cinta tuh... Lagu ini tuh mempunyai keajaiban yang besar. Nah, lagu ini tuh ajaib lah bisa dibilang karena tiba-tiba gitu aja, gitu. Lagu ini tuh ada gitu. Sampai akhirnya saya berproses, saya punya label sendiri, terus saya menciptakan beberapa karya yang berusaha untuk berawal dari ketulusan, untuk menghibur orang-orang di luar sana gitu. Sampai sekarang ada titik ini saya senang banget ketika Fair of Air, festival, penonton semua ikut bernyanyi dari awal lagu. Terus juga bahkan sekarang banyak banget penonton laki-laki yang udah ngajakin lagi nyanyiin lagu Rizky Febian. Itu satu pencapaian buat saya, sangat luar biasa karena sulit banget. Tapi alhamdulillah sekarang terbukti gitu. Ya tapi terlepas dari itu semua, itu bisa terjalani karena juga saya merasa bahwa senang gitu. Saya yang lahir di dunia musik di generasi anak muda, milenial, yang banyak wadah untuk bisa mengembangkan. Jadi dengan teman-teman sekarang tidak bergenre. Sedihkan sirna, setia bersama, jalani kisah berdua. Ingatlah janjiku, aminlah bersamaku. Beneran mau amin? Yuk. Sama hal ini enggak apa-apa kan? Lini di mana? PowerPoint. Ayo buat Aiki bahagia terus. Cepet nikah. Amin. Sama siapa? Sama kamu hal ini. Oh gitu.